Provinsi Jawa Timur mencatat angka kesembuhan pasien COVID-19 terbanyak dari seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini sebanyak 33 pasien dari 38 kabupaten dan kota tengah mendapat perawatan intensif tim medis. Saat ini virus corona atau COVID-19 menyebar luas ke 35 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sementara jumlah pasien positif bertambah 33 pasien yang terdeteksi dari berbagai wilayah. Di sisi lain jumlah pasien yang sembuh mencapai 63 orang. Dari data Kementerian Kesehatan, angka kesembuhan di Jawa Timur tergolong tinggi dibanding provinsi lain yang ada di Indonesia. Ini jumlah kabupaten kota, jumlah pasien positifnya ini. Yang angkanya ini yang memang paling banyak memang Surabaya. Kebersamaan, supportnya sampai dengan hari ini, insya Allah Jawa Timur bangkit. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini artinya kewaspadaan kita harus makin berlipat ganda. Kesiapsiagaan kita juga harus makin kualitatif. Hari ini kita masih bersyukur kembali bahwa ada 6 pasien COVID-19 yang sembuh, 5 dari Surabaya, 1 dari Kabupaten Madiun. Berarti sekarang yang sembuh sudah 63 orang, setara dengan 2.